Didn't even get to cross. Hari ini kita mau bahas kemarin tuh Ben, kan gue sempat lihat mobil lu Grandis dioprek-oprek lagi tuh. Itu sebenarnya diapain aja Ben kemarin? Kan gue lihat tuh kemarin udah naik ya. Ya, pokoknya udah naik kan. Itu gini, sebenarnya kemarin itu udah proses kerja sekitar 80-90% tuh. Wah, mantap kan, itu udah lumayan kelihatan juga gitu kan. Nah, kemarin sih sebenarnya ada sedikit kendala dari masalah apa ya? Jadi pendinginan itu berupa air dan angin. Mana radiator juga belum sempat terpasang ya? Nah itu kemarin itu sebenarnya mobil tuh udah bisa starter, udah diproses rein juga kan, kita pengen tahu nih ini gimana mobil aktif mesinnya gitu, apakah ada temperatur yang tidak benar atau kipas fan-nya itu belum connect gitu kan. Itu kan otomatis kita harus cek bareng-bareng gitu loh. Kemarin sih untungnya walaupun ada kendala sedikit, ada beberapa bagian yang nggak pas ya, kita pas fitting ternyata beda. Kalau part sudah nempel semua, kita rombak lagi tuh. Sampai akhirnya jalur radiator, kita naikin dulu tuh radiator kan. Radiator kita naikin, kita cari persamaan selang radiatornya, pemasangan itu, sampai kabel-kabel sensor. Oh, sensor thermal udah disambung semua. Udah sambung semua sih. Untungnya dari itu kita kemarin lakuin tuh udah enggak ada kendala sih. Paling tinggal terakhir kan kalau misalkan mesin tuh ibaratkan jantung. ECU itu ibaratkan otaknya mobil. Ketika jantung kita ganti, pasti kan ada error sedikit. Dan menimbulkan sensor engine check nyala. Walaupun sebenarnya jantungnya itu memompa dengan benar semua fungsinya gitu, tapi pasti ada sensor-sensor yang nyala karena kan kita kan engine swap gitu kan. Mungkin kedepannya sih gue buat ngefinishing masalah itu, ya sebenarnya sih bukan mesin itu nggak nyala dengan baik atau gimana, lebih ke arah kita itu jadi ngeliatin engine check kan jadi was-was, benar nggak? Takut-takut tersendiri lah ya. Sebenarnya ada dua cara. Cara paling murah sama cara yang sesungguhnya. Cara paling murah kalau gue lihat-lihat di YouTube tuh orang US lampu engine-nya kan dimatiin. Gunting kabelnya. Gunting kabel. Gunting kabel itu cara paling murah dan paling instan. Tapi kalau gue jujur pengen tahu banget performance terakhir tuh mobil gimana gitu kan. Ya kemungkinan besar sih gue mau pakai apa PG-back. PG-back. Gue mau tambah PG-back lagi antara Dastek, Speedtronic, atau enggak Haltech mungkin. Gitu. Sebenarnya sih semua fungsinya lebih sama. Itu tiga merek itu sama semua, cuman balik lagi ke gengsi. Kalau emang kita pengen rada nunjukin kita branded punya barang ya, pakainya otomatis Haltech. Ya kan Haltech PS kan itu kan udah paling top lah ya. Top-nya gitu kan. Nah, ya paling sekedar apa sharing lagi, kita baru nyempurnain di masalah air sih. Air, angin udah sembuh semua, airflow pun normal berjalan. Nah itu makanya balik lagi ketakutan gua di awal kan masalah airflow. Mobil itu kan tidak bisa nge-idle dengan benar. Ternyata airflow benar. Cuma risih di masalah engine check doang gitu kan. Iya. Terus kemarin kita sempat lagi custom exhaust. Custom exhaust. Itu buat jalur pembuangan mesin kan, hawa panas dalam mesin kita buang. Kemarin itu gue baru sebenarnya trial sih, gue pakai 2.5 inch. Sebenarnya kalau emang pengen ideal kita cari suara ya, suara mesin kita tunjukin di mobil itu ideal FO itu 3.5 sampai 4 inch.
Jauh ya tapi bedanya. Lumayan, cuman sih sebenarnya kalau ngeliat lingkar diameter sih nggak terlalu jauh gimana Van. Cuman efeknya pasti jauh. Kalau naik setengah inch aja tuh udah berubah gitu. Suara pasti jauh. Suara juga berubah, performance pun pasti berubah gitu kan. Nah cuman itu mungkin next projectnya. Sembari ngefinishing sih stabilo ini. Ada stay tune terus di channel kita ya. Jadi kalau ada update apa kalian bisa tahu terus lah update dari kita. Abis itu cross member gua naikin tuh. Cross member kan cukup berat ya, sama banyak juga bautnya gitu kan. Sampai akhirnya ya kemarin gua juga sedikit turun tangan sih. Kelabakan tuh masangin baut ini itu, ada yang salah masangin baut gitu kan. Kita bongkar lagi, pasang lagi, udah pas lagi naik cross member ternyata ada suara dari gearbox. Hah? Apa itu? Ya jadi ada satu bagian plat gitu memutarnya kebalik masangnya. Oh. Okay. Jadi make sure buat kalian yang buat engine swap sebelum naik mesin kalau bisa double check lah, jangan sampai kayak saya udah capek-capek berat berapa puluh kilo kan, berapa ratus kilo kali itu naikin kebalik masangnya, turunin lagi. Turun lagi ya. Tapi untungnya sih ketahuan sebelum mobil jalan. Kita test ride jalan kan ketahuan gitu. Jadi ya untungnya puji Tuhannya ya gak ada kendala yang gimana-gimana sih, sampai ngerusak barang gitu gak ada. Terus itu juga udah naik semua ya Ben? Naik semua. Rem terus tuh yang ribet kan oil. Airsas tuh ya. Airsas sebenarnya sih ya lumayan sih jalurnya ribet, cuman syukurnya itu gak ada kendala juga. Udah normal semua, udah aktif. Palingnya itu penyakit mobil engine swap cross member dibongkar terus pasang lagi ya masalah spuring. Karena toe-nya, toe itu bukan chamber ya guys ya. Kalau chamber kan kemiringan atas pelek gitu gininya. Kalau toe gini, ini antara in atau out apa sih tuas bannya gitu, sudut bannya. Gini, nah ini mungkin aja lagi lurus atau ada di gini. Nah, kalau grand disc kebenaran kita pas kemarin setting karena nggak di setting lagi ya. Turunnya tuh jadi bukan ngejeber keluar, masuk. Jadi kalau jalan ya itu kan nggak akan bener juga gitu, tapak ban cepet habis. Nah makanya balik lagi buat kalian ini pelajaran, kalau mobil yang daily drive ibaratkan dipakai sehari-hari, spuring itu penting. Satu, untuk mencegah gerus dalam atau gerus luar dan masa pakai ban Anda semua itu penting. Makanya ini kan kita sharing-sharing ilmu, bukan sok pinter kita di sini. Lebih ke arah, ya ini kita lagi ngerjain project ini, kita open gitu ya, ada kendala apa disampaikan ya. Jadi semua juga, kalau nggak ada maksudnya pada ketakutan atau apa, jadi kita udah sharing masalahnya tuh di apa aja, barangkali kalian juga lebih pede lah, barangkali kalian mau swap engine, kalau jadi aduh tanggungnya apa aja, berarti biar kalian bisa lebih pede. Terus bullhead apa semua udah pasang ya? Bullhead udah kepasang, jalur intercooler kan ya. Kan lu lihat tuh ya, udah kepasang semua kan. Dan itu balik lagi buat pelajaran kalian nih, gue jadi ngajarin terus nih. Kalau pipa stainless itu untuk sambungan jalur angin paling bener kan sebelum ada housing tuh. Kita kan rapetin kan biasa pakai housing. Namanya si potongan pipanya itu ada alat rollnya, jadi si pipa itu bisa ada bibirnya gitu guys. Oh, jadi ketika disambung dimasukin dengan silikon house, dia ngegripnya tuh sebelum lepas ditahan oleh bibirnya pipa yang di roll itu. Nah itu pelajaran lagi kan untuk lebih menyempurnakan garapan-garapan Anda semua gitu. Kita open semua dengan sangat, sebenarnya sih saya nggak rela gitu saya nunjukin itu mobil seperti apa, karena kan balik lagi itu untuk konsumsi sendiri gitu kan. Cuman kita di sini berhubung kita ada vlog sekarang, gua open buat kalian semua. Kita kru juga udah siap untuk mengekspos semuanya, dari urusan gambar, video, build, itu semua kita expose gitu. Jadi ya, so buat kalian kita butuh banget like, subscribe, dan komen. Komentar juga di bawah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disarankan ya. Kita terima kasih sekali. Iya, paling itu Mike Ben, baru-baru keluar nih. Wah, baju baru, baju baru. Kayak gini nih. Loh kok lu duluan, gua baru sadar. Makanya update terus di Instagramnya Michael Diki. Industries. Makanya gua enggak ketinggalan, Diki baru ngasih juga foto baju baru. Gua dengar kemarin lu dapat apa kiriman, katanya ada desain-desain baru ya. Desainnya tuh ada 3. Desainnya ada 3. Rose coach. Heeh. Jadi kita masukin fotonya, desain sat terus ada desain ada yang print sama yang paint it's not that. Ini buat gua atau gua harus bayar nih?
buat ini udah ukuran lu lah, tinggal pakai. Tinggal pakai dan tinggal pakai. Harganya 150.000. Oh, 150 sih untuk lihat kualitasnya begini sih oke banget. Sebenarnya gua gambarnya bagus kan nih, gambar bunganya tuh. Ini terus, bahannya nih agak plastisol gitu, jadi agak semi rubber kan. Yeah. Kalau kita lihat di sini, ini sablonannya juga 3D banget sih. Ini benar-benar kayak real, jadi bukan 2 dimensi ya. Oh, ini bagus banget sih emang. Nah, terus di belakangnya tuh ada quotes-nya, Vin. Waduh, ini quotes yang cetar membahana nih. Jadi ini. Oh, gue lihat ini aja deh. Yeah. Ini apa nih tulisannya nih? You play, I work on the weekend while you are partying. I'm building something. Much more beautiful than a hangover. Oh, artinya kita itu lebih memilih di bengkel daripada nyari mabok-mabokan yang lain. Betul. Berarti maboknya itu urusan modifikasi. Modifikasi. Urusan mobil. Oh, quotes-nya keren sih, keren-keren. Ah, gua mau packing-packing lagi soalnya udah banyak yang pesen juga. Oh, gitu. Ya, udah sukses terus ya industri. Industri. Biar enggak ketinggalan baju-baju baru. Oh, okay. Mantap. Dah. Oke. Okay. Yuk. Bye, Mike. Aduh, nih gimana orang nih, lagi diinterogasi, dia malah promosi baju, gimana sih? Iya, makanya stay tune terus di Instagramnya. Tapi emang, emang keren sih, gue lihat tambah kesini kan apa ya, kita sharing desain bareng-bareng gitu kan. Emang kita lebih ke arah street. Iya. Bukan, emang kita terlahir brand ini dari otomotif, tepatnya lebih ke modifikasi. Tapi kalau ngeliat dari ciri khas desain, gayanya, ini udah streetwear banget sih. Iya, betul. Makanya gue pas di kita dikasih, wah gila sih keren juga nih. Ya kalau ngeliat bahannya juga sama sablonannya rapi sih. Adem sih, baju juga adem, enak. Jadi untuk harga segitu kalau gue sih berani banget ya. Gak masalah gue mah. Semuanya bagus-bagus sekali. Nah, gue mau ngedate nih, udah pakai baju baru. Oh, udah beres dah? Dulu dong. Oh gitu, terus gue ngapain? Gue ditinggal di sini. Ya, udah. Oh, gue mau ngedit lagi. Oke guys, so pokoknya kita tetap update setiap hari. Segimanapun kita nggak ada topik, kita pasti mencari topik untuk kalian semua. So, jangan takut. Ajak teman kalian buat subscribe channel kita. Dan mudah-mudahan kita ke depan bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Kualitas gambar, kualitas suara kita terus tingkatkan terus buat kalian juga. Biar kalian betah nih nonton kita. Otomatis kita pun ngucapin banyak terima kasih dan mohon maaf sebelumnya jika ada yang kurang berkenan atau masih kurang dari vlog kita. Tapi kita pasti berusaha selalu untuk menepati request dari kalian semua. Ya, so, kalau ada request boleh komen boleh. Ya, udah bikin list ya kok. Ada yang request Legnum kemarin ya. Ya kemarin. Request, enggak, kemarin kan yang paling itu kan Legnum tuh. Yang gua aja sebenarnya tuh enggak mau pakai mobil itu gitu. Kemarin ada yang request, oke, thank you dulu requestannya. Mungkin nanti untuk subscriber kita sampai kita 1000 ya. 1000. Bentar lagi kita 1000. Bentar lagi 1000 guys. Terima kasih. Nanti kalau udah 1000 mungkin perayaan kita ya ada sesuatu dan saya akan driving Legnum. Ada juga tuh Pin yang minta Civic Bunglon katanya. Civic Bunglon, sabar dulu. Ini mobil lagi naik ke coating. Karena coating itu perlu waktu yang cukup harus tenang ya. Bukan lama sih, tapi lebih ketenangnya dan bersihnya ownernya gitu. Ownernya juga enggak buru-buru sih. Ownernya Pak Yudi, dokter. Dokter. Mudah-mudahan nonton juga channel kita. Itu mobilnya nanti mungkin saya panasin. Saya pengen ciptain beberapa beauty shot nanti mungkin untuk Pak Dokter spesial dari Earth. Nah ini gue juga mau nanya buat kalian, kalau kita bikin bisnis itu kalian pada penasaran nggak sih kita ngapain, gimana ngasihnya atau apa gimana? Komentar aja di bawah barangkali. Ya udah buatin videonya aja tuh waktu kalian bisnisnya atau apa, komentar aja di bawah. Buat kalian gimana? Ini juga udah hujan nih, gue mau pacaran dulu pakai baju baru. Alhamdulillah. Oke, so tetap ya like, subscribe, komen, kita selalu tampung dan masukan dari kalian sangat bermanfaat buat kita semua. So, thank you for watching and see you in the next video.